أبداً لن نحيد أبداً لن نحيد أبداً لن نحيد عن خطى الإيمان، دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبداً لن نحيد أبداً لن نحيد أبداً لن نحيد عن خطى الإيمان، ويبعث فينا يقيناً جديد، فيوم الشهادة نصر مجيد الله. جند الله جند الله أبداً لن نحيد أبداً لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Agung Pribadi The First History Fighter in Indonesia Baik untuk tema berikut Itu judulnya adalah Peran ulama dan santri dalam Perjuangan melawan Jepang Nah pertama Yang saya bicarakan di awal Poin pertama adalah tentara peta Kalau kita lihat Film Soekarno ya Dan banyak sejarah nasional menulis Bahwa Pendiri peta adalah Gatot Mangku Praja, gitu, yang mengusulkan mendirikan peta. Sekarang apakah benar? Kita lihat uh, bendera peta itu seperti apa. Bendera peta itu bulan bintang dan ada merah ada putih. Bulan bintang itu banyak dikenal sebagai partai Islam, uh, lambang partai Islam dan awalnya yang dipak pertama dipakai oleh syarikat Islam, bulan bintang itu. Kemudian oleh Masyumi, oleh banyak partai Islam Nah kalau usulan Gatot itu nggak nggak akan benderanya seperti ini, nggak akan benderanya bulan bintang dia dari PNI ya benderanya sejadi adalah kepala banteng. Gitu. Tapi ternyata benderanya adalah bulan bintang gitu. Nah siapa yang mendirikan? Ternyata adalah usulan ulama yaitu Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah, atau dikenal sebagai HK, ya. Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka. Kemudian guru Mansur, guru Haji Khalid, K. Haji Abdul Majid, ke Haji Junaidi, dan beberapa nama ulama lainnya, gitu ya. Dia menuntut agar dibentuk wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Dengan alasan itu, kemudian disetujui oleh gubernur jenderal gubernur militer ya, waktu itu. Jawa dipegang oleh Angkatan Darat Disetujui Angkatan Darat Jepang Berdirinya PETA Nah Ini ada dalam buku Ahmad Mansur Surya Negara Sejarah Jilid 2 Ada yang protes nah, Itu kan Ahmad Mansur Surya Negara Yang nulis begitu ya, Ternyata bukan hanya Ahmad Mansur Surya Negara Ada sejarawan Bule juga Hari J. Benda Itu menulis buku judulnya Bulan Sabit dan matahari terbit gitu, Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang gitu ya. Dia menulis bahwa ya berdirinya peta itu adalah usulan ulama dan ketika Jepang pertama kali datang itu mendekati umat Islam gitu. Nah, kemudian buku yang lain adalah B.J. Bolan. Dia bukan sekedar bule atau Orientalis, dia juga pastor. Dia seorang pastor nulis buku pergumulan Islam di Indonesia. Dia bilang berdirinya peta adalah peran umat Islam dan usulan umat Islam. Dan salah satu hikmah datangnya Jepang ke Indonesia adalah umat Islam mulai belajar militer gitu. Mulai belajar uh, keterampilan untuk berperang gitu. Nah, keinginan umat Islam yang tadi itu pas cocok pada saat itu dengan Keinginan Jepang, Jepang ingin merekrut orang-orang yang mau membela Jepang, apalagi di banyak tempat. Jepang mulai ada kekalahan di beberapa front, jadi butuh dukungan dari bangsa Indonesia, dari Malaysia, dari Burma. Nah, kalau Indonesia dianggapnya yang mayoritas adalah umat Islam, jadi yang harus didekati ya umat Islam, yang harus dirangkul itu umat Islam. Jadi pada saat Jepang tahun 42 itu semua organisasi dilarang. Organisasi politik, organisasi massa dilarang. Kecuali ada satu yang boleh berdiri apa? MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu majelis persatuan antara partai-partai Islam, syarikat Islam di situ. NU di situ, Muhammadiyah di situ. Di MIAI itu Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, kemudian berubah namanya Masumi, Majelis Suro Muslimin Indonesia. Itu atas bentukan Jepang. Supaya mirip Jepang, singkatannya disebut Masumi. Gitu. Itu juga gabungan dari partai-partai Islam yang tadi. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, dan beberapa partai Islam lain. gitu ya. Nah, itu yang boleh berdiri. Yang lain-lain nggak -lain boleh berdiri. Terus Masumi boleh mendirikan organisasi semi-militer. Itu Hizbullah dan Sabilillah gitu ya. Ada dalam buku Hari Jebenda tadi dan apa namanya? BJ Bolan gitu ya. Jadi gitu. Nah, kenapa juga analisis kedua kenapa boleh mendirikan peta? Itu dari Badan Intelijen Jepang menyimpulkan bahwa untuk memperoleh dukungan maksimum dari rakyat Jawa, maka tentara yang akan dibentuk harus didukung oleh umat Islam di bawah pimpinan para ulamanya. Jadi mulai diangkat Nah, saat itu yang menjadi dai danco atau komandan batalion Daniel direkrut kalangan ulama atau guru dari sekolah Islam. Maka adalah nama-nama ya, ulama ini, misalnya siapa? Komandan peta. Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Kemudian peta lain siapa? Kiai Haji Soleh Iskandar di Bogor. Kemudian Kiai Haji Abdullah bin Nuh di Jampang Kulon, Sukabumi. Bogor ke sana lagi sedikit. Nah, kemudian dari Muhammadiyah siapa? Kasman Singo di Mojo. Pada bahkan Kasman di Singo di Mojo itu jadi pusat pimpinan pusat pembela tanah air gitu Kasman Singo di Mojo. Dari Muhammadiyah dia. Dai Muhammadiyah. Kemudian Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah di Cilacap. Di Banjarnegara Cilacap dan sekitarnya. Dia guru dan mubalik Muhammadiyah. Akhirnya menjadi komandan peta saat itu. Nah, di di Jawa Timur ada Kiai Haji Hasim Asari, Hadratus jadi komandan resimen. Dan anaknya yaitu Kiai Yusuf Hasim jadi komandan resimen juga. Nah, saat itu diputuskan bahwa bendera peta harus berjiwa Islam. Makanya bulan bintang merah putih dan hijau ada hijau. Seperti bendera NU kan hijau, Syarikat Islam gitu ya. Nah, Menurut Z.A. Maulani, dia menulis, berarti TNI lahirnya dari mana? Dari umat Islam. Ketika, nah, ketika perang kemerdekaan Indonesia udah merdeka, yang mendapat pangkat perwira adalah komandan-komandan peta ini. Maka Sudirman tadinya jadi kolonel ya, diangkat jadi kolonel. Kemudian jadi panglima besar Sudirman. Para ulama ini juga perwira yang tadi disebut. Tapi ketika Indonesia merdeka ya awalnya sebelum Indonesia Belanda pergi, agresi militer Belanda fokus ulama perang melawan Belanda. Gak peduli jabatan, gak peduli pangkat gitu ya. Mereka mengatakan biar Allah saja yang catat gitu. Sehingga mereka tidak dikenal dalam sejarah Indonesia. Umat Islamlah yang harus menuliskan dan mempopulerkan, menyiarkan di televisi, di internet, di majalah, di koran tentang peran para ulama ini gitu. Nah, jadi itu strategi umat Islam supaya mempunyai bekal kemiliteran untuk berperang ketika nanti ada penjajah datang apakah Belanda balik lagi atau sekutu yang misalnya menang perang melawan Jepang jadi strateginya adalah masuk ke peta mendirikan peta dan masuk ke peta tapi belakangan eh, peta udah nggak mengangkat ulama lagi udah mulai berubah haluan gitu mulai mengangkat dari yang nasionalis gerakan dari partai-partai nasionalis gitu dan sudah mulai ee, ya sembarangan gitu sudah mewajibkan sakeirei yaitu yang tadi menunduk menghadap tokyo jadi seperti gerakan ruku menghadap tokyo jadi seperti beribadah kepada kaisar di tokyo nah ulama mulai nggak suka saat itu akhirnya juga menindas mulai nggak setuju dengan romusha kerja paksa tentara peta udah mulai gerah dengan keadaan jepang yang makin lama makin kejam yang katanya sebagai saudara tua ketika pertama datang sebagai abang gitu ternyata kok mulai menindas mulai ngambilin jarak bahkan memperkosa perempuan-perempuan yang ada gitu diambil ambilin ditarik. jadi mulai uh, di peta udah mulai gerah akhirnya apa akhirnya terjadi pemberontakan supriyadi sebagai tokoh sentral dan di pelajaran sejarah di sekolah hanya disebut Supriyadi pemberontakan peta ini. Padahal Supriyadi dibantu oleh ulama Kiai Haji Abdullah Siroj dan Haji Muhammad Khalil. Ketika Supriyadi ditumpas pemberontakannya dibelitar ya. Ada yang lari memberi kabar kepada tentara peta di Cilacap. Akhirnya terjadilah pemberontakan peta di Cilacap. Dipimpin oleh Budanso atau Danru, Komandan Regu Kusairi. Sebelum memberontak, Gus menemui ulama di Cilacap untuk melakukan kerjasama melawan Jepang dan dibantu oleh Kiai Bogel, Kiai Yuhdi, dan Kiai Muhammad Sidik dari Banjarnegara. Para Kiai ini bersama santri membantu tentara PETA untuk memberontak melawan Jepang saat itu. Jadi ada peranan ulama dan santri membantu tentara-tentara PETA, perwira-perwira PETA untuk memberontak ketika PETA sudah mulai menindas, ketika Pemerintahan Jepang udah mulai menindas, memperkosa perempuan-perempuan Indonesia, mempekerjakan tenaga kerja secara paksa gitu ya. Terjadi penindasan, perampasan. Orang udah mulai kelaparan. Perampasan hasil bumi oleh Jepang. Biji jarak diambil semua untuk tank-tank Jepang. Jadi seperti itu mulai terjadilah pemberontakan tentara peta dibantu oleh ulama. Nah, jadi. Ulama tanpa e, bantuan dari tentara PETA juga melakukan pemberontakan. Antara yang di Singaparna, Indramayu, Blitar, Cilacap, juga di Aceh, di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Ia seorang guru ngaji di COTPliang. Ia tidak mau tunduk kepada Jepang yang menyengsarakan, apalagi memaksakan gerakan sekere tadi, membungkuk menghadap ke arah Tokyo. Gitu, akhirnya menyerbu akhirnya pada tahun tanggal 10 November terjadi pemberontakan di COTPliang, gitu, melawan Jepang. Tengku Abdul Jalil yang memimpin, Tengku Abdul Jalil pun membunuh, terbunuh, dan masih banyak lagi pemberontakan lainnya. Ada di Pontianak, nanti akan saya jelaskan pada segmen kedua. Jangan kemana-mana.